Dua-dua anak muridku bagus-bagus bikinnya ini. Terlatih semua. Kamu udah sampai mana bikinnya? Saya lagi bikin dasarnya ini. Ini rencana mau gambar apa? Ini saya mau nanti gambar pohon beringin. Pohon beringin. Kamu, Marsina? Ini loh, saya lagi gambar pohon berangin. Pohon berangin. Aduh, kamu jangan gitu toh. Gak boleh. Orang dari tadi diam. Ngomong kamu, kamu ngomong dalam hati ngomongin aku kan? Udah. Aku terasa kalau dalam hati kamu ngomongin aku. Coba dua-duanya ngadep sini dari dulu. Dilihat, matanya kelihatan kamu ngomongin aku. Ini. Rene, mukanya kemari. Aku mau ngomong. Ya, kenapa toh, Pak? Gini ya, Bapak ini mau kedatangan seorang yang mau beli batik di sini. Kamu isi kaget? Orang tukang batik, ada orang datang ngambil batik aja kaget. Kan biasa orang datang ke sini bawa batik, mau pamer batikmu. Loh iya, tapi kan bagus, siapa tahu batikku dibeli sama dia. Jauh, ribut toh. Aku belum selesai ngomong, udah pada ribut. Iya, abis dari tadi. Tutup. Ini kita ketrak banget. Jadi nanti temen aku datang kemari itu mau belanja batik. Orang mana itu, Pak? Orang gila toh. Gila batik dia itu. Dia itu koleksi batik. Kolektor batik. Tolong kalian buat yang bagus, nanti akan dinilai sama dia. Yang paling bagus akan dibayar mahal. Kalau bisa batiknya itu yang terkenal loh. Ya tolong dibuat yang bagus. Nih kayak gini nih. Nah lihat ini. Hei, lihat ini. Panggil namanya gitu loh, Pak. Marsina, Sari, sini, lihat. Kamu bikin bunganya gini, ya. Lihat bunganya gini. Terus kasih kiri-kirinya itu, pinggir-pinggirnya kasih pasir. Pasir. Ayo, dimulai dari sekarang yang bagus ya. Iya, Pak. Saya tinggal dulu. Oke, ini apa toh? Kamu tuh loh, agak sana. Ini gak kelihatan. Ocong, guyu. Apa ini? Dari tadi, Pak. Digangguin terus. Ayo kerjanya sendiri-sendiri. Hei. Hahe, aku punya nama. Hahe. Jangan digoyang-goyang. Orang aku minta wangono lintang. Cahayu. Aduh, ih didorong. Siapa yang dorong? Dia, Pak. Banyak masalah ini anak kayaknya ini. Orang diem aja kok dibilang dorong. Betul kan? Aku gak pernah dorong-dorong. Kamu coba batik sambil nyinden. Nembang. Yening tawang ngono lintang. Tak dung. Aku ngenteni tekamu. Waduh enak ini suaranya. Mana Pak Haji? Suntakone pawartamu. Suaranya bau loh. Bagus. Suaranya bagus sih. Kamu kalau kerja sendiri, jangan gini. Ini kan jadinya jelek gambarnya. Kenapa orang ini gak ada isinya? Kamu jangan tumbak cucuan loh ya. Tutup. Lama-lama tak tutup. Ayo sendiri-sendiri jangan gitu sama temennya. Lihat ini. Bagus kan kayak gini? Hei! Kamu dari tadi manggil aku hai ya? Hai kayak gak kenal sih. Iya kamu dorong-dorong aku. Jangan ribut terus tuh. Tak tutup. Heran. Dorong lagi. Mana itu yang dorong yang gerak Pak Haji? Tuh. Sultan. Ntar lagi temenku mau kesini. Pak Herman, aduh selamat datang di tempat saya batik ini. Ini batiknya apik tuh. Oh makasih, aduh. Ini karyanya. Karya Aji? Bukan, ya, siapa? Tanah Abang. Ini banyak di Tanah Abang tuh, 20 ribu. Iya. Ini gimana pesanan Mas Aji, bosnya sudah mau jadi diambil? Iya, makanya saya mau lihat dulu yang
fresh from the oven. Nah, ini bisa dilihat. Ini ya, ini semua ini anak-anak asuhan saya. Wah. Coba dinilai sendiri. Nah. Aduh, kok yang ini saya kehalingan sekali loh Pak. Memang begitu. Saya nggak bisa lihat apa-apa loh Pak. Saya mireng. Oh. Ini karyawan saya paling lama. Oh. 42 tahun. 42 iya, tahun? Kerja di sini. Simbok, 42 tahun. Dia ini jago batik. Oh ya? Coba saya lihat ahli karyanya. Dia kalau batik-batik. Ini dua-duanya dulu dia ya ini sebelum membatik kerjanya dulu yang suka bawain nomor ronde itu loh kalau ditinju. Nah begini-begini. Gadis ronde. Gadis ronda ini dulu. Wah, sekarang dia udah. Ini batik saya. Sering kena tinju ini kayaknya semua ya. Semua itu yang dipasang itu juga saya, buatan saya. Oh. Ini memang baru dasarnya sih, belum batiknya belum saya kasih. Jadi lagi dasarnya. Coba lihat yang mbaknya. Halo. Halo. Nah ini Marsina. 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 Ya, tapi dari bercak-bercak itu saya melihat ada estetika seni Pak. Saya lebih memilih itu tapi tolong dibuat sedemikian banyak. Saya pesen hingga 2 miliar. Loh Pak itu kan gambarnya masih ini belum jelas gitu gak Pak. Gak salah Pak. Oh enggak, justru nilai seni estetikanya ada di bercak-bercak itu Pak. Itu tadi yang bercakin saya loh Pak. Apa peduli amat saya Pak. Tapi yang bikin mbaknya yang itu kan? Saya. Makanya, ini kamu tuh jangan suka ngisengin orang. Ngisengin apa? Ngisengin apa? Bapak, enggak, nomor bapak. Loh, Pak. Ngisengin, siapa yang ngisengin? Enggak. Galak yang keren. Orang jelas nanti saya kesitu bawa barang ini, mbak. Ini tuh saya bercak-bercakin kok. Iya. Ya udah bapak pilih aja sendiri deh. Saya mau yang itu bercak-bercaknya. Yang bener Pak, serius mau pilih yang mana? Kalau mau cuman bercak aja saya tadi yang bercakin. Masa sih? Iya. Heh, gak bisa. Bapak ini udah milih itu, berarti itu yang dipilih. Gak usah alasan kamu yang bercak-bercakin. Tuh. Iya. Ketumpahan lagi. Iya. Ah, nilai seninya makin tinggi. Iya bener Pak. Wah, yang bener, indah Pak. Sekali loh. Set. Ini? Wow, beautiful. Lagi Pak. Ini bapaknya kayaknya ini. Lihat Pak, lihat Pak. Loh kok dikotor-kotorin Ton? Rusak loh. Gimana sih ini? Bikin bercak aja kok, cuma itu harganya kotor. Sampai 2 miliar. Coba, coba lagi-lagi, gimana cara membatiknya? Indah banget. Bagus. Bagus. Wow. Sorry. Ih, nilai seninya ih. Keren banget. Bapak senang apa jijik sih? Ini bagus banget loh. Jadi bapak pilih yang itu? Saya pilih yang itulah. Yaudah, kamu selamat. Makasih Pak. Kamu berarti mendapatkan keuntungan dari batik ini. Harga batik ini mau dibayar 2M? 2 miliar. Kamu saya kasih 1M. Hah? 1 miliar Pak? Iya, karena kamu telah menguntungkan perusahaan ini. Ya. Terima kasih. Selama ini, terus apa? Jasa saya dibayar kamu apa? Sekarang berhenti balik kerja jadi petugas sekarang. Oke, sana.